Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pedro Autocar. Kali ini di depan saya sudah ada mobil Toyota Avanza tipe G tahun 2006 VVTA ya bosku ya. Transmisinya manual. Ini nopolnya letter B, daerah Depok ya bosku ya. Dan ini kilometernya itu sangat antik sekali, sangat rendah sekali. Ini mungkin dulu pernah beli tapi lupa kalau punya mobil ini ya, jadi jarang sekali dipakai. Ini kilometernya itu baru jalan 8.000 ya, servisnya rekor. Oke, untuk keterangan lebih detail nanti akan saya sampaikan semuanya ada dalam video ya, kondisi interior, kondisi eksterior, terus kondisi mesin serta estimasi pajak, harga sama lokasi nanti akan saya sampaikan semuanya ada dalam video. Jadi simak terus videonya sampai selesai, jangan dipercepat, jangan di skip-skip ya bosku ya, biar Anda tidak ketinggalan info mobil yang super antik ini ya. Oke, seperti biasa saya mulai dari depan dulu ya. Nah, untuk kondisi headlampnya ini sangat original total ya bosku ya. Ini dari baru bawaannya, belum pernah diganti, ini bening, tidak menguning ya. Untuk kondisinya mika itu juga masih mulus, tidak ada yang gores-goresan, tidak banyak baret-baret gitu ya. Ini masih bening sekali. Nah, ini kita lihat untuk garis cat ini antara bumper dan fender, ini garis cat dari dealernya ini juga masih ada ya bosku ya. Nih, itu. Oke. Nih. Terus untuk grill depan Avanza seperti ini ya. Ini masih bawaan kromnya. Emblemnya juga masih mulus, tidak ada yang patah satupun kisi-kisi grill bumpernya. Oke. Kondisinya juga masih mulus nih, original total. Belum pernah cat ulang ya. Gap antara fender dan bumper juga presisi, rapat. Terus gap antara kap mesin sama fender juga rapat presisi ya. Nih. Oke. Terus dan untuk ban, ini bannya juga masih bawaan 2006 ya bosku ya. Nih. Oke. Terus ring 14 ban ukuran 185/70 ya. Untuk ban juga masih tebel. Bannya masih tebel sekali ya bawaan. Terus inner fender ada dua yang depan ya. Nih. Oke. Terus untuk body molding juga ada dua, depan belakang, talang R ada dua, depan belakang, ori Toyota ya. Nih, kita lihat list kaca dan yang atas karetnya juga masih bawaan nih. Oke. Nah, untuk kaca depan juga original Toyota ya bosku ya. Nih. Tidak ada yang nitik retak satupun, tidak ada kacanya nih. Terus untuk karet-karet dan wiper juga masih original bawaan nih. Ini bawaan ya. Cover spion nih, cover spionnya juga masih original. Saya jamin ini mobilnya belum pernah cat ulang ya bosku ya. Ya, jadi misalkan nanti ada keraguan atau kondisinya kurang gimana, nanti bisa di general check up di Toyota Nasmoko terdekat. Oke. Untuk kaca yang sebelah kiri juga ori Toyota. Nih, barcode-nya kaca juga masih nempel. Nih. Masih bagus loh. Nih, bawaannya itu. Ya, original Toyota kacanya. Oke, semuanya. Nah. Terus untuk yang ban yang belakang, ban yang belakang ini juga sama. Masih bawaan 2006 ini, ya. Bannya juga masih tebel. Inner fender yang belakang ada satu ya. Terus kondisi velgnya ini tidak ada yang pecah retak, tidak ada ya. Ini masih bawaan nih. Jadi ban velg masih tembus 2006 ya. Nih. Ini tandanya beli lupa kalau punya ya mobilnya ini. Terus untuk gap antara fender dan bumper juga rapat presisi, belum pernah bongkaran, belum pernah cat ulang. Nih, kita lihat garis dari dealernya ini ya. Masih ada ya. Terus untuk stop lamp yang sebelah kiri juga masih bawaan. Nih, masih bawaan, tidak ada yang pecah, tak tidak ada, bening tidak menguning ya. Nih. Oke.
emblem Avanza, emblem Toyota, emblem tipe ini VVT-i ya. Oke. Terus untuk spoiler ada satu. Spoilernya nih, spoilernya ada satu. Terus untuk kaca yang backdoor juga original Toyota nih. Ya. Oke, untuk bumper belakang sama backdoor kita lihat tidak ada bekas insiden, tidak ada bekas laka. Terus catnya juga masih original. Untuk gap antara fender dan bumper sebelah kanan belakang juga rapat ya, presisi ya. Nih. Tuh, garis dari bengkel dealernya ini masih ada. Oke. Terus untuk ban sebelah kanan belakang juga nih tembus 2006 ya, bannya bawaan 2006 juga masih tebal sekali. Kondisi velg juga masih original ya. Tidak ada yang pecah retak, tidak ada. Nih, goresan-goresannya juga nyaris tidak ada. Inner fender yang belakang ada satu. Oke. Terus untuk body molding yang kanan juga ada dua body moldingnya, depan belakang talang air juga ada dua. Terus untuk cover nih, cover spionnya juga masih original nih. Cover spionnya juga masih original. Kita lihat dari sisi sebelah kanan untuk karet dan wiper nih ya. Oke, mungkin agak sedikit backlight, mohon maaf. Nah, oke. Terus untuk ban sebelah kanan depan juga masih tebal sekali. Ban kanan depannya ini juga tak liatin nih, tembus 2006 ya. Ini masih bawaan. Velgnya pun juga masih original total nih. Ya, tidak ada yang pecah, tak tidak ada. Cuma dikit aja ini. Kena apa bawaannya dulu ya. Terus untuk inner fender ada dua, depan belakang. Oke. Nah, terus untuk gap antara fender dan bumper sebelah kanan depan juga masih rapat presisi ya bawaannya. Ini garisnya juga masih ada. Nih. Terus untuk headlamp sebelah kanan depan juga masih original total bawaannya ini. Tidak ada yang pecah atau retak sedikit pun tidak ada. Goresan-goresannya juga nyaris tidak ada. Oke, untuk fog lamp juga sama. Nih bawaannya ya. Oke. Nah, untuk eksterior saya jamin tidak ada yang dicat ulang, semuanya masih original alias nol spet ya. Oke, terus kita lihat interiornya. Untuk interior jok orinya di cover ya. Ini coveran dari Toyota, dealernya original, seger. Plafonnya juga bersih ya. Bawaannya nih masih dibungkus plastik sun visornya. Oke, cat. Terus setir juga masih bawaan nih. Nih, dari baru loh ini bosku ya. Nih. Nampak serat kulit jeruknya ya, bawaan. Terus pedal gas rem kopling nih, pedal gas rem kopling. Oke. Karpet dasar ada satu, karpet dasarnya. Terus kita ke door trim. Door trimnya seperti ini nih, masih bawaannya. Oke. Ya. Terus untuk karet-karet sealer-sealer, karet-karet sealer-sealer, nat-nat juga masih bawaannya, nat-natnya. Oke. Terus engsel-engsel ya, engsel-engsel pintu. Cuma kemakan umur aja ini bosku ya. Oke. Mobil kalau kendaraan mobil atau motor kalau jarang dipakai pasti ya kayak gini ya. Nih, engsel-engsel pintu, tidak ada bekas bongkaran kunci. Oke. Terus kita ke belakang dulu. Untuk yang belakang juga sama, jok ori di cover ya. Orinya ada di dalam. Karpet ada satu. Oke, untuk kisi-kisi AC double blower ya bosku.
Nih, kisi-kisi AC-nya tidak ada yang patah satupun. Ya, utuh. Nih, plafonnya. Oke. Terus kita ke back door. Lari dibuka. Ban serep juga belum pernah dipakai, ban serepnya. Nih, ban serep juga 2006 ya. Ini belum dipakai ban serepnya. Ya, nih. Masih nampak garisnya. Terus P3K ya. Segitiga peng. Nih. Terus untuk joknya yang tiga belakang juga dilipat nih. Oke. Terus engsel-engsel. Nih, engsel-engsel back door juga tidak ada bekas bongkaran kuncinya. Oke. Siler-siler. Kita lihat bosku ya. Nih. Oke. Mohon maaf kalau sedikit backlight ya bosku ya. Siler-siler, nat-nat juga masih original total bawaannya ya. Nih. Oke. Nat-nat. Tuh. Oke. Masih sangat original total ya. Untuk siler-siler back door kita lihat agak backlight itu bosku. Nih, seperti ini ya. Oke. Barangkali bosku yang waktu lihat video ini kalau kurang jelas, sedikit kena cahaya backlight gitu, bisa dibuktikan waktu cek unit sini. Dan kalau ragu masalah penjelasannya, langsung bawa aja ke bengkel resmi Toyota terdekat, itu malah seneng banget bosku ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Kuncinya ada dua, remote satu ya. Nih, ini belum pernah dipakai ini, ya, kunci yang satu ini ya, masih mulus loh ini dari baru. Nah, ini, kalau ini perbedaannya nih kan seling masuk kayak gini. Untuk kilometer jalan di 8.054. Wah, ini beli lupa kalau dia punya mobil ya. Oke, kita nyalain. Tuas transmisinya, nih, tuas transmisinya juga masih original, nih. Oke. Audionya juga masih jadul, bawaan 2006, jam digital juga bawaannya masih aktif, tombol lampu hazard, kisi-kisi AC yang depan kita nyalain, dua ya, panas banget ini. Terus handrem, ya, handrem, nah. Ini historinya bengkel. Nih historinya waktu servis ya bosku ya. Ini dari 2012 ya. Ini historinya dari 2012 nih. Ini kilometer 6849 nih. Ya. Kalau ganti oli sih rutin. Ganti olinya rutin. Nih historinya. Jadi bisa dicek di Toyota Nasmoko terdekat nih, servisnya rekod ya. Nih historinya ada. Terakhir ini di kilometer. Nih. Ya. Oke. Terus untuk masalah harga ini dibuka di angka 110 juta, silahkan nego setelah cek unit. Jadi ini tidak jual pasaran, ini jual kondisi ya bosku ya. Nah, kalau dirasa kemahalan ya berarti belum cek unit, sudah ngedrop dulu. Kalau tahu masalah harganya 110 kok dapat Avanza 2006 ya, silahkan cek unit dulu baru bisa
komentar masalah harga ya. Ini buka harga di angka 110 juta nego setelah cek unit ya. Untuk kondisi dashboard tidak ada yang pecah ataupun baret-baret, bekas tempelan-tempelan, ini masih sangat original dashboardnya. Terus sun visor, ini sun visor masih dibungkus plastik. Oke. Terus kita ke ruang mesin ya. Kita ke ruang mesin sama tak tunjukin STNK-nya. Nih. Tunjukin STNK-nya. Ini untuk nopol B ya. Nopolnya B Depok. Merek tipe Toyota Avanza 1300 tipe B ya. Jenis model minibus, tahun pembuatan perakitan 2006. Tahun 2006. Ini warna kendaraan bermotornya ini warna biru metalik, isi silinder 1298 atau dibulatin jadi 13 ya. Untuk pajak tahunannya ini bulan September 2024. Untuk masalah pajak nanti bisa dibicarakan, mau pajak panjang atau terima mutasi juga boleh, asalkan nanti ketemu negosiasi harganya ya. Nah, sekalian cek unit, sekalian dilihat ya negosiasi harganya setelah cek unit. Untuk pajak tahunannya ini sangat murah sekali, sekitar 1.120.000 sama jasa harganya 143 atau kurang lebih sekitar 1.263 tambah nembak KTP-nya ya. Untuk pajak 5 tahunannya ini sampai tahun 2026 ya. Oke. Harganya sudah ya. Budayakan cek unit dulu baru negosiasi harga. Oke, untuk lokasi mobil ini ada di Solo, Jawa Tengah. Oke. Seperti ini kondisi mesin Avanza 2006 kilometer 8000 ya. Kilometer 8000. Ini kondisi mesinnya masih sangat ori, bersih ya. Mesin juga halus ya. Nih, untuk afran juga masih lempeng. Masih lurus, tidak ada bekas kentengan, bekas bongkaran, bekas las-lasan ya. Untuk pilar-pilar, ini pilar-pilar. Oke. Siler-siler, terus kap mesinnya juga tidak ada bekas kentengan. Ini nat-natnya juga masih original. Oke, siler-silernya. Oke, mesin kering halus, masih segel ya bosku ya. Ini perpak-perpaknya juga masih kering. Aki juga masih bagus ya. Nih. Untuk lokasi mobil ada di Solo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Bagi yang berminat bisa hubungi nomor saya di nomor WA 085 7020 40000. Oke, cukup sekian video Toyota Avanza G2006 PVTI transmisi manual kilometer 8000 nopol B. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya tambah semangat lagi, tambah berkembang lagi untuk memberikan info-info mobil bekas yang lainnya. Salam sehat untuk kita semua, sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.